Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya spesialis HP. Oke, di sini saya mendapatkan servisan ya. Ini tipe Xiaomi 4i. Di mana tipe Xiaomi 4i ini kalau kita hidupkan muncul logo Mi lalu mati. Masuk tapi dihidupin malah juga mati teman-teman. Oke, kita coba cas ya teman-teman. Oke, kita coba cas. Cas masuk nih teman-teman. Begitu kita hidupin, kita coba hidupin. Muncul. Kita tunggu. Kalau memang handphone ini normal, otomatis di sini loading jalan titik biru, tiga titik biru ya, tiga titik berjalan di sini teman-teman. Di sini biasanya itu artinya Xiaomi itu tidak bootlock ya, atau software rusak, itu artinya normal biasanya. Ini tidak ada teman-teman ya, tidak ada. Biasanya di sini ada titik tiga berjalan teman-teman secara bergantian. Begitu kita hidupin, di sini tidak ada, tidak mau. Oke. Jadi cuma mati hidup teman-teman. Nah, coba kita factory reset ya teman-teman. Oke, coba kita reset dengan cara tekan tombol atas ya, tombol atas dan tekan tombol power secara bersamaan teman-teman. Kalau kita reset dan kita wipe data, itu bisa langsung recovery dan bootingnya nanti siapa tahu bisa ya teman-teman. Oke, kita coba teman-teman, tombol volume atas dan tombol power. Kita lepas, otomatis masuk ke recovery teman-teman. Kalau memang handphone ini bisa di wipe data, oke ternyata tidak mau ya teman-teman, cuma tetap muncul di logo Mi lalu mati. Apakah mode Facebook juga bisa? Dengan cara kalau mode Facebook yaitu pakai volume bawah dan volume dengan tombol power. Susah teman-teman karena tombolnya tidak ada. Kita bantu pakai obeng. Masuk mode Facebook juga tidak bisa teman-teman. Oke, sebelum kita software atau kita flash ulang handphone ini, alangkah baiknya kalau kita coba ganti baterai dulu ya. Kalau kita ganti baterai nanti hasilnya sama teman-teman ya, baru kita software teman-teman, atau kita
hilang. Baru kita coba hidupin teman-teman dengan baterai baru, semoga aja bukan softwarenya ya teman-teman, semoga aja cuma baterainya, jadi lebih gampang garapannya, nanti baterai selesai teman-teman. Oke, kita tunggu dulu apakah titik 3 di bawah akan muncul di sini. Kalau di sini titik bawah 3 muncul, itu artinya HP ini normal teman-teman, artinya baterainya yang bermasalah teman-teman. Oke teman-teman, ternyata muncul ya teman-teman, titik 3 ya teman-teman, berjalan ya, botting ya teman-teman. Nah itu artinya handphonenya kan normal. Nah sebenarnya yang saya katakan, kalau sudah muncul titik 3 itu handphonenya berarti normal, tidak bot-lock. Oke teman-teman, di sini normal ya teman-teman, normal semua. Itu artinya HP Xiaomi yang tadi ini muncul mie lalu mati, ternyata baterainya teman-teman yang bermasalah. Oke teman-teman, kalau kalian suka video saya, jangan lupa di subscribe, like dan komennya ya, agar saya bisa berbagi terus dengan kalian dan support terus channel saya. Tadi caranya subscribe gratis. Oke, inilah tadi saya sudah berbagi. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.